saya tengok di Malaysia ni, saya tak jumpa lagi boat yang selesa. Kadang-kadang bila pergi mancing ni, hardcore mancing ni, dia tak kisahlah tidur-tidur mana-mana pun. Tapi ada juga pemancing-mancing ni, dia memancing dan dia nak selesa. Jadi bila dia nak selesa tu, dia pergi mancing, dia nak selesa tu, dia akan tanya nak mandi, nak semayang, nak tidur kan. Jadi fikir-fikir di Malaysia ni tak ada lagi boat yang macam ni. Jadi dengan apa inspirasi macam tu lah, kita pun buatlah satu boat yang memenuhi keperluan yang macam ni lah. Maksudnya dia yang suka mancing, dia boleh pergi mancing dan dia boleh tidur dengan selesa, dia boleh semayang, dia boleh mandi. Jadi tak ada apa-apa lagi masalah dari segitulah. Dan kapasiti boat ni cukup untuk 12 pemancing lah. Jadi sebelah sebelah kanan 6 orang dan sebelah kiri 6 orang. Dan kita adakan satu fighting chair. Jadi 12 orang dan kru kita ada dalam 4 orang ataupun 5 orang. Jadi total capacity, bedding capacity di sini ada 17 semua. 12 untuk pemancing. Master bedroom bolehlah 2 atau 3 orang. Kru dekat atas ni ada 3 orang. Di sebelah ni dibuat di Sabah, Sanakan Sabah. Mengambil masa lebih kurang dalam 10 ke 11 bulan, hampir 11 bulan lah. Bila siap saja di Sanakan, kita bawa boat ni daripada Sanakan balik ke Langkawi. Dalam perjalanan tu kita singgah banyak tempat lah untuk mancing, kita test banyak tempat. So di antaranya kita pergi daripada Sanakan, kita pergi ke KK, kita masuk Brunei, Miri, Kuching. Dan paling dalam yang kita try mancing di Lukonia. Lukonia Shore ni kalau pemancing ni memang dia memang kenal sangat lah. Lukonia Shore ni kedalaman yang kita test kat situ lebih kurang dalam 300 meter. Dan ikan yang kita dapat pun memang hebat lah. Pengalaman kanoi ikan ni, saya ingat selama ni saya yang handal bila main ikan kat kolam kan. Saya rasa saya paling handal lah. Tapi bila saya mendampingi kawan-kawan yang dah lama pengalaman mancing di laut dalam, saya rasa saya jauh tertinggal lah. Bila saya bergaul dengan dia orang ni, dia orang expect memancing sampai mengikat tali, tali pancing ya. Bagaimana kita nak tahu sukatan dalam laut ya, macam mana kita nak tahu bulu-bulu ikan. Saya banyak belajar daripada dia orang. So kita bila untuk keluar mancing best, kita akan bawa satu lagi tekong macam pakcik. Tekong-tekong yang tahu lubuk-lubuk, pengalaman-pengalaman. Walaupun dalam GPS tu, dalam chart plotter kita, kita ada set lubuk-lubuk, tukun-tukun, apa semua tuas-tuas kan. Tapi kita bawa lagi tekong yang expert kan. Daripada umur 18 tahun daripada boat kecil, boat open boat. Lepas tu saya sambung belajar dekat Pelita Akademi Kuala Kubu dengan Institut Latihan Maritim Utara dekat Penang. So saya banyak bawa orang VIP, datuk-datuk, Tan Sri-Tan Sri, kerabat. Kapal ni ada dua jenis, satu jenis katamaran, satu lagi jenis macam ni dipanggil monohull. Dan asalnya kalau stabil, kita lebih pada katamaran sebab katamaran dia dua kaki dan monohull satu badan. Tapi antara banyak-banyak kapal untuk mancing, sea splash paling selesa sebab dia separa mewah kan. Dia ada bilik, tiga bilik, dia ada punya cukup lah dengan tempat masak, TV, ruang tamu luar, kebersihan, tempat untuk sembahyang. Kita ada tempat umpan hidup, kita ada tempat simpan ikan. So kita ada spot lain untuk seluruh sotong. Komplit lah, komplit. Kita dah rasa dekat dengan kawan-kawan, kita rasa dekat macam satu family lah. Ya.
maksudnya susah senang kita di laut, semua kita hadapi semua sama lah, satu hati lah. Tapi kalau duduk dalam kapal ni, kita duduk dalam satu komuniti yang yang kesan dalam satu kawasan ni, yang senang kita kawal, yang senang kita bercerita, senang. Jadi itu satu pengalaman cukup hebat. Jadi saya menyerulah kawan-kawan yang ada di luar sana, kalau nak rasa satu kehidupan baru, marilah ikut dalam kapal Sea Splash.